Mesin water low fog 2500 watt, penggunaan smoke fluid low fog. Ya, mesinnya penggunaan air base, water base, jadi penambahan air biasa pada bagian box airnya. Smoke liquid itu dimasukkan ke dalam tangki berkapasitas 1,5 liter ya. Kemudian kita juga membutuhkan air, di mana airnya di sini ya. Isi air di bagian ini setengahnya atau seperempat, jangan terlalu banyak, jangan melebihi sampai 2/3. Kemudian pasang corong ya untuk pembuangan dari asap ya. Kita masuk ke menu. Di sini ada menu pengaturan fungsi. Interval adalah set timer per berapa second dia akan berhenti. Kemudian kita klik function lagi. Di sini ada durasi berapa lama dia akan menyala jika teman-teman mau melakukan pemainan secara timer. Kemudian ada DMX512 untuk set address. Kemudian ada volume untuk ketebalan asap, ini saya set 50. Kemudian ada fan speed, kecepatan dari kipas, ya ini saya set 30 ya. Untuk permainan ini bisa dimainkan menggunakan remote. Di sini ada menu A ya. Di sini akan terdengar ada gemericik air. Kemudian asap akan menyala. Ya. Jika dalam mesin itu tidak terdengar gemericik air, maka air dalam tangki sini itu perlu ditambahkan. Ya, di sini ada gemericik air untuk pengembunan asap sehingga untuk memperberat dari asap itu. Oke, jadi liquid dimasukkan ke dalam tangki, kemudian pasang untuk hidung ya. Diisi seperempat atau setengah, tidak lebih dari 2/3. Kemudian kita set untuk permainan, bisa juga menggunakan remote. Untuk mematikan tekan B, di sini akan mati. Mesin akan mati. Di sini akan mode ready hash. Jika kita play tekan A, dia akan masuk ke volume 50, ketebalan dari asap. Oke. Okay.